my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. Atas nama gereja pula, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di resmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah yang telah disalah di cerai manusia. Oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus. Namian di rohaku, sayu bawaku di bagas rohaku.
sibuk puji-pujian doa sangapun di pasar tami walaupun wali Tuhan dinasi bertolong berwamu wali Tuhan makumuhami di bagas son bagas nama nami Tuhan ima neng berhak nama hami tu joro tu bagas joromnya di Tuhan dina neng menjalu pasu-pasu bagas parsaripion di anak amang guru nami ada Tuhan Tuhan dungani hami Tuhan di perdalanan pasu-pasu hami Tuhan pada usia kami yang abad-abad asabui hami satu gereja di gereja dina naeng menjalo pasu-pasu di bere nami dohot iboto nami ali Tuhan guna di tengah-tengah keluarga rumobi di tengah-tengah jorumi ala Tuhan Tuhan dina mengulak penuh kami ali Tuhan sembagas jorumi dina mengulauan adat mahubar adat bata ali Tuhan lompong leong dihami hami sukon biar pikiran asabui magdalan belum adat nami Tuhan dohot tinggal Tuhan jurul mana kudang berdosa doa kami Tuhan jalo matang yang namion ada Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus matangnya kami amin. Perkenankanlah kami menyerahkan putra putri kami, Robin dan Rona kepada pastor untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan pastor, para saksi, dan seluruh umat Allah yang hadir di sini. Mereka akan mengikat perjanjian kudus dan setia dalam perkawinan suci menurut hukum dan tata cara perkawinan Katolik. Kami mohon pastor berkenan
memohonkan berkat kepada Allah bagi putra-putri kami ini, sekaligus meneguhkan niat suci mereka untuk saling mencintai sebagai suami istri. Demikianlah Pastor. Terima kasih. Saya merupakan satu kehormatan bahwa saya dapat memimpin acara ini dan saya ucapkan terima kasih kepada keluarga. Dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, saya menyambut saudara-saudara sekalian, istimewa saudara Rory dan saudari Nona yang berbahagia. Marilah kita melangsungkan upacara suci ini dalam perayaan Ekaristi Kudus, agar Kristus yang hadir dalam rupa roh katamu dalam sakramen perkawinan nanti berkenan mendampingi calon keluarga baru ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus selalu beserta kita. Dan semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa agar pantas menghadapinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh
Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemahan lembut, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah juga aku
telah mengasihi kami, tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Mu, kamu akan tinggal di dalam kasih-Mu seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Janji ini akan diberi dengan penuh kebebasan dan untuk seluruh hidup. Janji ini berdasar pada komitmen untuk saling percaya dan saling mencintai. Maka janji ini sungguh mulia, janji ini sungguh agung yang patut kita kagumi, patut kita syukuri. Satu rahmat bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita semua. Tentu kita bertanya, di mana sebenarnya manusia menemukan kekuatan untuk suatu komitmen penyerahan diri seutuh-utuhnya seperti itu? Kita, orang Kristiani, menemukan jawaban pada pertanyaan itu dalam iman kita akan janji kasih setia Allah kepada manusia. Janji itu nampak sejak penciptaan dunia dan telah diperkuat, diperbaharui, dan diadakan untuk selamanya dalam diri Yesus. Cintailah satu sama lain seperti aku telah mencintai kamu, sebagaimana dalam Injil. Nah, karena manusia diciptakan menurut citra Allah sendiri dan Allah itu ialah kasih, maka manusia akan mencapai tujuannya, tujuan hidup di dunia ini dan kebahagiaannya dengan berusaha mencintai seperti Tuhan mencintai dengan setia, tanpa syarat, sampai akhir. Nah, saudara-saudara, perjanjian kasih itu ialah dasar untuk komitmen kesetiaan antara suami dan istri dalam hidup perkawinan. Tentu, kasih ini awal mula dibangkitkan oleh perasaan manusiawi, perasaan suka sama suka, perasaan saling jatuh cinta. Dan pasti Robin dan Rona ingat saat-saat pertama mereka mengalami jatuh cinta satu sama lain, dan pasti mereka syukuri saat-saat itu. Namun perasaan ini
sejujur dia berhenti pada perasaan itu. Dengan membina kasih itu dalam masa pertunangan, Robin dan Rona mengerti bahwa di belakang perasaan suka sama suka ada panggilan Tuhan sendiri bagi mereka untuk mengembangkan hidup dalam kasih yang benar. Dan kasih yang benar sungguh berpedoman pada kasih Kristus sendiri. Maka mereka menerima satu sama lain dengan penuh hormat, dengan penuh sukacita, sebagai anugerah Tuhan sendiri satu sama lain. Mereka boleh meluap kegembiraan, memikirkan bahwa dengan hidup bersama mereka akan saling diperkaya dengan berbakar-bakar yang ada pada mereka masing-masing, sehingga kalian tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan mereka. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk makin menyempatkan kasih yang telah tercetus dalam hati mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa sebenarnya kata janji perkawinan adalah sakral. Ini dasar untuk melakukan hal itu karena kita memberikan kepada kita Roh Kudus dalam hati kita. Tergantung hati kita membuka, terbuka untuk menerimanya. Maka saudara-saudari, hari ini kita menyaksikan dan ikut mendukung upacara perkawinan Robin dan Rona. Ini suatu hari bahagia, mungkin yang paling bahagia bagi Rona dan Robin dalam hidup mereka. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga tahu bahwa ketika bulan madu berakhir dan segala perasaan masa pacaran mulai reda, mereka akan menemukan bahwa jatuh cinta dan membangun suatu hidup perkawinan yang baik adalah dua hal yang berbeda. Berikan yang terbaik kepada Robin dan Rona dalam hidup baru yang akan mereka mulai dalam pacaran. Kami berdua yang telah menyatukan hati dalam kasih, memohon kesediaan pastor sebagai pejabat gereja untuk mengukuhkan dan meresmikan hubungan cinta kami dalam sakramen yang suci menurut hukum dan tata cara perkawinan gereja Katolik. Saudara Robin, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas seperti? Ya. Bersedia kepada saudara mencintai, mengasihi, dan menghormati Rona sebagai istrimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia kepada saudara menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan percayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka dalam iman dan adik? Ya, saya bersedia. Sadari Rona, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mencintai, mengasihi, dan menghormati Robin sebagai suamimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik dan anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka dalam iman dan adik? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, kami persilakan kalian saling mencatatkan tangan. Jadi suami saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi, seluruh Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di resmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan dalam jemaat secara di kebaikan manusia. Berkatilah lambang-lambang perkawinan. Cincin ini supaya menjadi tanda dan pendorong cinta kasih bagi suami istri. Salib dan rosari ini sebagai lambang cinta dan penyertaan Allah dalam keluarga kalian. Dengan salib kalian telah ditebus dan kitab suci mengajari kalian untuk mencintai sang penebus. Maka pandanglah selalu salib ini dan bacalah senantiasa kitab suci ini dan hendaklah kalian belajar dari Bunda Maria sebagaimana bagaimana harus mencintai sang penebus. Maka pakailah selalu rosari ini untuk memohon doa dari Bunda Maria. Pengantin berdua yang diberkati Tuhan. Di sini saya menyampaikan kulus kepada anda berdua. Kulus ini adalah kulus si ganjang atau si borong rambu. Dan sebagai si tolu atau tiga berarti sebagai simbol dari tolu. Tiga unsur utama penyangga keluarga yaitu donan, tubu, borong, dan kula-kula. Tetapi lebih dari itu dari dan pada kesempatan ini dapat diartikan juga sebagai simbol Tritunggal yang Maha Kasih, Bapa dan Bunda dan Roh Kudus. Maka semoga dengan kudus ini anda berdua di
langsung dari sana ke sana ke sana. Itu saudara-saudari ini kita sedang ditambah adat-adat dan kebudayaan. Ini acara ini yang sudah selesai kami minum dan sekarang para pengantin untuk berhadapan dengan orang tua mereka masing-masing. Kami mohon.
aku bina usaha manusia yang kami kami yang kami jadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Menjadi saksi Kristus
yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh dilihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan penyataran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersama. Hold on me.
Duduk. Kuna nama gawir jane gawe majalah horas kungun nama resti roha di son di basa tamun do songo pinga panukunan hondo hondang saisina boros pir de betir do ringgit si siswa asa songo nidok nidok tu tu mama asa dia manak kana dia mau nokna jala dia mah tanah dia manidok nata kasma boboha mo sai woto hami malu gotok nabi sidok boti hami mau anak do taruman nami manjalo pasu-pasu pardong asare peo senjoron itu hatta di jalani marlas niroha hami parmusik nami asa anggiat berhiti suara ni uning-uning amune sahab matung panggiduan nami tuh batu tua di mata so ni memang sirakas di penggebiat parhorasumnya gabe masari unang yon dokon dungi suruh hamu marasa ni buru muna mengalap boras pirat no berpeta lanjut ton acara pas hidup buti yang mau lihat ya Thank you.
mau dimasak ni gudang nabang suruh kamu raja di buru-buru. Mau lihat tema itu dia ngomong berenang. Sahabat kami sahabat Horas, tahu Horas sempat dulu kali. Horas, 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 tahu dulu memang. Ini emang permusik nami. Terjulu maju dulu hoda bang tutu hatta pertinggal pasai. Gunggung do nasa pangisi di luar tuh. Masih mulai-mulai jadi di kita nama rupanya tubuh yang mengelihat nama kita perjuluh masuk non bapak tua pungkres baru itu kita jadi semua lima dihama orang permusik gabe, gabe emang ada yang mengelihat nama kami beda orang maju lihat-lihat ini